Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat bersumpah dengan waktu duha. Dalam pembukaan surat Asy-Syams, Allah berfirman, demi matahari dan demi waktu duha. Bahkan ada surat dalam Al-Quran diberikan nama surat Ad-Duha. Pada pembukaan surat Ad-Duha, Allah berfirman, demi waktu duha. Imam Ar-Razi menerangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala setiap bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan hal yang sangat agung dan besar manfaatnya. Bila Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu duha, berarti waktu duha adalah waktu yang sangat penting. Ya benar, waktu duha adalah waktu yang sangat penting di antara doa Rasulullah SAW di waktu duha. Ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku di waktu duha. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang aktif dan bangun waktu pagi, subuh dan duha untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mencari berkah serta nafkah yang halal. Sebaliknya, mereka yang terlena dalam mimpi-mimpi dan tidak sempat subuh pada waktunya, ia tidak kebagian keberkahan waktu duha itu. Abu Dzar meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, bagi tiap-tiap anggota tubuh kalian hendaklah dikeluarkan sedekah baginya setiap pagi. Satu kali membaca tasbih subhanallah adalah sedekah. Satu kali membaca tahmid alhamdulillah adalah sedekah. Satu kali membaca takbir Allahu Akbar adalah sedekah. Menyuruh berbuat baik adalah sedekah. Dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan semua itu diganti dengan 2 rakaat duha, hadis riwayat Muslim. Maka untuk itu terkait waktu duha ada amalan yang barangkali sering terabaikan oleh kita, yakni sholat duha. Penting untuk kita laksanakan selain untuk pelihara rezeki. Maka sungguh bahagia orang yang beriman yang memulai waktu duha baginya dengan sholat subuh dan sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah duha yang dikerjakan pada waktu duha. Waktu duha adalah waktu di mana matahari terbit kurang lebih 7 hasta hingga terasa panas menjelang sholat zuhur, yakni sekitar pukul 7 pagi sampai dengan pukul 11 pagi. Tentunya setiap daerah berbeda tergantung posisi matahari pada daerah masing-masing. Sholat duha paling utama dikerjakan pada 1/4 kedua dalam sehari atau sekitar pukul 9 pagi. Sholat duha dikerjakan sendiri tanpa berjamaah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sholat sunnah duha serta mendapatkan keberkahan dari sholat duha itu sendiri. Amin, amin ya rabbal alamin.